saya Popan Tendi, saya akan kenalkan diri dulu. Nama saya Yusef Sudrajat, pangkat jelas kolonel. Saya dan sektor 21. Berapa tiap hari masuk ke Citarum? Kurang lebih 460 ribu ton per hari limbah bapak-bapak masuk ke sana. Kalau tidak ada ikan hidup, belum tentu bening itu bersih. Belum tentu bening itu aman. Ikannya tidak boleh yang lain, ikan mas dan ikan koi. Nggak boleh lele. Kalau itu udah hidup, bening, berarti aman, silakan buang keluar. Hanya itu aja parameter saya. Saya tidak lihat lagi parameter ke-9 ini. Kita sosialisasi tentang Citarum Harum kepada perusahaan-perusahaan yang ada di komplek KH Group di daerah Solokan Jeruk. Jadi mulai saya solusikan dari awal bagaimana terbitnya Perpres nomor 15 tahun 2018, siapa yang bertanggung jawab, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan di sektor-sektor, dan apa-apa yang menjadi kerusakan Citarum itu. Mulai dari sampah organik, sampah hewan, maupun sampah industri ini. Itu saya jelaskan dan bahaya-bahayanya. Sehingga kita harapkan dengan penjelasan yang saya berikan, para pemilik pabrik yang berkumpul kurang lebih 32 orang ini, paham dan segera mulai panggil dengan baik. Itu aja. Sampaikan oleh dan sektor tentang program Citarum Harum, tanggapannya gimana, Bu? Positif, bagus sekali, Pak. Sudah memang harusnya sudah diikuti sejak lama gitu ya, bukan baru diingatkan lagi sekarang. Karena kan program Pelpres ini kita juga sudah pernah dikumpulkan di Trans Hotel oleh Pak Luhut, Kementerian Maritim Maritiman, dan itu waktu itu sudah di ultimatum, diberi waktu kan berapa bulan, kalau tidak mengikuti akan diturunkan dan sektor-sektor kami di beliau. Jadi kita dari situ juga sudah mulai melakukan inovasi lah supaya limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu dan tidak berbahaya untuk lingkungan. Nah, kalau untuk parameter dan sektor, tadi kan bilang jernih dan ada ikannya. Ya. Nah, perusahaan Ibu sendiri sudah melakukan? Sudah, kalau kami sudah, mungkin perusahaan lain juga sudah, tapi kadang tersendatnya karena ada dari instansi lain yang memang masih membangunkan baku mutu itu, Pak. Harus tercapai BOD, COD, CSS.